Nah, ini bibi saya nih lagi ngambil. Lagi ngambil apa, Bi? Lagi ngambil jamur manis. Jamur manis. Emang manis rasanya ini? Iya, enggak, cuma gurih. Oh, namanya jamur manis gitu. Cuma rasanya enggak manis gitu. Tapi kalau nanti kalau kasih gula jadi manis ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bagus Kemara TV. Kali ini saya akan mengambil sebuah jamur. Ini banyak sekali jamur di pohon kelapa. Nah, kebetulan saya lagi berkunjung ke rumah bibi saya nih. Dia lagi ngambil jamur. Bisa Anda lihat nih di pohon kelapa ini tuh sama bibi saya lagi ngambil jamur. Ini bisa dimakan karena aman. Kita ikuti terus ya, telusuri bagaimana sih jamur ini. Come on. Seperti ini nih, pokoknya seperti melati guys. Tuh bibi saya lagi panen pokoknya. Jamur tuh, udah mulai banyak tuh di pokoknya lagi dipanen buat masak. Ini sampai atas juga tuh, wah. Ini pohon kelapanya sudah ditebang, sudah mulai busuk tuh. Jadi ditumbuh di sela-sela. Tuh. Ini di sini juga ada. Tuh. Cuma kalau yang ini udah membusuk tuh. Ini pohon kelapanya juga udah lama ditebang nih. Tuh. Udah membusuk kalau yang ini. Kesananya, oh kesananya tidak ada. Berarti ini daerah yang lembab aja yang dibutuhnya nih. Kayaknya. Tuh, bibi saya udah banyak tuh. Tuh, wah, udah banyak, euy. Ini ada sekilo belum ya? Belum. Kalau dijual, kalau di pasar mah nggak ada ya, Bi? Nggak ada, nggak. Jarang, di kota juga nggak ada. Oh, ini mah khusus nih, kalau ada yang di kampung ini mah. Dan kalau ada kelapa atau pohon kelapa yang udah tumbang, nah suka ada muncul yang ginian. Mudah ngambilnya, cuma dicomot-cometin doang. Nanti dicuci ya, Bi? Nah ini udah banyak banget nih, satu baskom penuh jamur manis yang rasanya gurih tuh, kelapanya tuh. Oke, ayo kita masak dan kita lihat bagaimana rasanya nanti di review lagi. Sampai jumpa dulu untuk panennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.